Kegagalan merupakan akhir jika kita memilih untuk jatuh dan terdiam. Kegagalan merupakan awal dari sebuah keberhasilan jika kita memilih untuk bangkit dan maju. Manajemen perubahan. Perubahan merupakan ujung tombak keberhasilan. Perubahan mengantarkan kita pada hal baru yang harus dihadapi. Terus melangkah ke depan, menyambut harapan baru yang telah menanti. Perubahan besar harus diawali dari diri sendiri, menjadi teladan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Penataan tata laksana. Perubahan membawa kita pada tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan kinerja yang akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas. Perubahan menuntut kami untuk terus melayani, di mana kini digital telah mengambil alih untuk melayani. Dengan terus melakukan inovasi berkesinambungan, kami memanfaatkan layanan digital yang dapat memberikan informasi yang cepat juga tepat. Manajemen SDM. Kami bisa, kami mampu, kami bersiap mengemban amanah untuk menuju zona integritas, membangun tim yang dapat diandalkan. Dengan perubahan, kami bertekad untuk mewujudkan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Akuntabilitas kinerja. Keterbukaan adalah hal penting dalam sebuah kepemimpinan. Pemimpin harus berintegritas dan transparan untuk mencapai kinerja yang maksimal. Penguatan pengawasan. Memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Menindaklanjuti seluruh pengaduan yang masuk sebagai upaya perbaikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Perbaikan kualitas pelayanan publik tidak hanya untuk kemudahan usaha, tetapi juga sebagai cerminan citra baik pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Setidaknya ada 3 perbaikan yang dapat dilakukan. Pertama, bagaimana memperbaiki sarana dan prasarana fisik dalam memberikan pelayanan. Kedua, bagaimana meningkatkan kualitas ASN sebagai pemberi layanan. Dan yang ketiga, bagaimana mengubah mindset dari ASN yang bertugas memberikan layanan. Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mewujudkan pusat laboratorium narkotika yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif.
kami juga memberikan rasa aman, nyaman, dan kepuasan bagi masyarakat dengan sepenuh hati, serta kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi dan hasil laboratorium. Sangat sukses sekali dengan pelayanannya, ramah karyawannya, terus mudah, dipermudah kita, terus cepat juga hasilnya, tepat juga, tidak dipungut biaya juga. Sesuai prosedur datang, kita ngasih, kita terima, langsung udah selesai kita. Untuk produce gratis. Bagus, dipertahankan. Untuk pendaftaran, waktu pendaftaran, kalau bisa, sehari kan 10 nih, bisa kalau bisa ditambah lagi lah.